Coba di negara kita bayangkan, kalau Pertalite naik dari 7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah 17.100, demonya berapa bulan? Naik 10% saja demonya, saya ingat naik 10% saja demonya dulu 3 bulan. Kalau naik sampai 100% lebih, demonya akan berapa bulan? Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, 502 triliun rupiah, yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia.